I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Seekor sapi kurban terlepas kabur hingga seruduk tempat bimbingan belajar. Wei, masuk. Halo, saya mau pesan hewan kurban. Bisa lihat-lihat dulu. Siap. Balik lagi teman-teman bersama aku ini, dan kali ini kita bakal coba membuat GTA 5 edisi kurban. Apakah bisa? Dan sekarang kita sudah bersama Franklin. Kalian lihat di sini. Franklin masuk Islam. Apakah sudah sunat? Nah, jadi rencananya kali ini kita bakal membeli hewan-hewan kurban. Kita bakal coba ya bersama karakter-karakter GTA 5 bersama Franklin, Michael, dan Trevor. Kita bakal coba ke tempat jualan hewan kurban yang ada di GTA 5. Kita bakal pergi ke pasar hewan di GTA 5. Nah, di sini sudah ada Michael dan Bigfoot. Nah, berarti sekarang kita tinggal jemput Trevor, guys. Nah, ini ya Michael lagi bersih-bersih mobil Alphard gitu kan. Dan kita lihat dulu Bigfoot lagi ngapain. Oh, Bigfoot lagi ngerokok. Rokok apa itu? Surya, Om. Dan sekarang langsung aja kita pergi ke pasar hewan di GTA 5. Kita lihat ada hewan-hewan apa aja yang dijual di GTA 5, teman-teman. Sekarang kita langsung pergi aja ya. Ayo naik, 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 naik. Michael naik. Bigfoot naik. Oke, Michael udah mulai naik, teman-teman. Kita lihat dia duduk di mana. Oh, dia duduk di depan, mantap. Sekarang kita tinggal tunggu Bigfoot ya. Naik, kocak. Oke, sekarang Bigfoot sudah naik ke dalam mobil. Buset, besar banget ya Bigfootnya ya. Jadi sempit mobilnya. Sekarang tinggal kita tutup dulu pintunya, teman-teman. Mantap. Dan langsung aja kita berangkat untuk menjemput Trevor. Michael udah, Franklin udah, Bigfoot udah, tinggal Trevor ya. Tiga karakter ditambah satu Bigfoot. Sorry. Rumah Trevor itu ada di sini kalau nggak salah. Ada, nah ini dia. Rumah Trevor itu di sini, guys. Kita tandain dulu. Kita belok kiri ke sini. Ini konten santai aja ya. Nggak ada konten rusuh. Idul Adha nggak boleh rusuh, teman-teman. Kalian dapat daging kurban nggak, guys? Dapat kupon daging nggak? Oke, santai aja, kita pelan-pelan aja ya. Ntar kita pilih sapi yang paling besar gitu kan, biar dagingnya banyak. Kita tinggal belok di depan sini. Mantap, kita belok ke sini. Daging kurban kalian di sate, di shop, atau dijual lagi? Belok kiri di sini. Kita melewatin jalan tol, tinggal kita gaspol aja, teman-teman. Sebentar lagi kita bakal sampai di rumah Trevor. Mudah-mudahan Trevor ada di rumah ya. Turbo dulu, bos. Alphard nih. Zenggol dong. Alphard oleng, bos. Oke ya, mereka aman semua ya di dalam sana ya. Mereka anteng-anteng aja ya. Oh no, salah jalan dong. Oh no, oh no, oh no, oh no. Sorry. Nah, kita sudah sampai di desanya Trevor. Mudah-mudahan Trevor ada di rumah ya, teman-teman ya. Kita tinggal lurus aja. Oke, kita nyebrang rel dulu. Lihat kanan, lihat kiri. Aman ya, nggak ada kereta. Mana dia rumahnya itu? Aku tahu rumahnya yang mana ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Rumahnya ada di sebelah kiri ini. Apakah dia ada? Kita parkirkan dulu mobilnya di sini aja ya. Wow, rumah Trevor sangat bagus, sangat mewah. Oke, kita turun dulu, mantap. Kalian tunggu di sini ya, aku cari Trevor dulu. Eh, kamu kemana, Michael? Kocak. Woi, mobilku. Nih ngapain? Ada yang tahu nggak? Michael ngapain, kocak, keluar masuk. Woi, stres. Kita lihat dulu Trevor ada di rumah ini nggak? Di rumah yang sangat mewah ini. Kita bisa masuk nggak sih? Oke, kita bisa masuk. Trevor, di mana kamu, Trevor? Wow, rumahnya sangat bersih. Lebaran Idul Adha di rumah Trevor sangat bersih. Wow, ada majalah apa itu? Dan ada es teh di sini. Mana dia? Nggak ada ya? Trevor nggak ada, guys ya? Kita lihat lagi di sini. Wow, WC-nya sampai kering. Mana dia? Nggak ada, guys. Trevor nggak ada di rumah ya? Coba kita keluar lagi aja. Dia nggak ada di rumah sepertinya. Coba kita cari di sini ya. Ini siapa lagi? Halo, Pak. Ngapain dia? Ada yang tahu nggak dia ngapain? Mana Trevor? Oh! Itu dia Trevor, teman-teman. Trevor, ayo kita pergi. Wow. Ngapain antum? Haram. Trevor meninggal. Al-Fatihah untuk Trevor. Ayo Trevor, ikut aku.
kita bakal membeli sapi. Kita bakal berbagi hewan kurban di GTA 5. Kita naik dulu ke sini nih, apalagi gitu kan. Kalian lihat Bigfootnya. Ayo Trevor, masuk Trevor. Oke, sekarang mereka udah di dalam semua teman-teman tuh. Udah ada Michael, terus Franklin, terus Trevor, abis itu Bigfoot. Nah, sekarang kita langsung aja pergi ke pasar hewan di GTA 5. Ada di sekitar sinian ya. Kawasan perkebunan GTA 5 gitu kan, ada di sini. Kita langsung ke sini aja, guys. Nah, ini dia. Kita tinggal pergi ngikutin sesuai map aja, teman-teman. Nah, kita gas aja ya. Kita lihat, ntar kita pilih sapi-sapi yang bagus pokoknya. Kita pilih hewan-hewan kurban yang paling bagus di GTA 5 untuk kita bagikan ke warga. Salip dulu, cerot, cerot. Belok kiri di depan sini. Kita lewat jalan tol ya. Oke, kanan aman, tinggal belok ke sini, mantap. Kita salip kiri. Mantap. Kita salip kanan, cerot, mantap. Siapa yang di rumahnya punya Alphard? Oke, sebentar lagi kita sampai, teman-teman, gak sabar gitu kan. Kira-kira kita bakal beli sapi yang mana. Nah, ini dia. Di depan sana, di sebelah kiri, udah ada peternakan atau perkebunan di GTA 5. Kalau gak salah itu di sebelah kiri sini. Nah, itu ya udah perkebunan, teman-teman. Dan di sebelah sana adalah peternakan sapi di GTA 5. Nah, itu dia ya. Kita tinggal belok ke sini, oke, pelan-pelan, jangan sampai menabrak. Ngantri, oke, mantap, udah aman. Kita kamera luar lagi. Nah, ini dia ya, tuh banyak juga orang di sini, guys. Mungkin mereka mau beli hewan kurban juga. Langsung aja kita masuk. Oh no, tuh kalian lihat ya, ada sapi yang kabur tuh ya. Kalian lihat, pertanda ini adalah peternakan yang benar. Buset, sapinya kabur dong. Bentar. Kita lihat ya, kita lihat, guys. Ada sapi kabur. Buset. Waduh, sapinya ditabrak mobil dong. Parah. Kita turun dulu, guys. Kasian gitu kan. Oke, bentar. Tuh ya, kalian lihat ya, sapinya ditabrak mobil dong. Bangsat. Ditabrak juga dong kita. Sabar. Mobil merah. Sabar. Kita pindahin dulu sapinya, guys. Kasian, buset, di sini kalian lihat ada pentilnya. Sabar pak, saya pindahin sapi dulu. Oke, rem, oke, kita pindahin dulu, guys. Kasian, guys, sapi korban tabrak lari gitu kan. Kita mundur dulu, mundur pelan-pelan, mantap. Abis itu kita ikatin tali, tinggal kita gas. Buset, berat banget, guys, sapinya. Oke, mantap, udah ya. Oke, kalian lihat ya, kasian dong sapinya ditabrak, guys. Tuh, kita selamatin dulu ya. Kita bawa dia ke sini, teman-teman. Telah meninggal seekor sapi karena tabrak lari. Nah, tuh kan, kenapa semua sapi pada kabur ya? Bentar, ada lagi dong sapi yang kabur. Tuh, kalian lihat ya, mana dia. Nah, tuh ada lagi dong. Ini gimana sih sapinya pada kabur? Oh no, wow. Ini gimana, guys? Sapinya pada kabur. Apa gara-gara tahu mau dikurbanin gitu kan? Sapinya pada takut mati. Ya, udah dua sapi dong. Kalian lihat ya. Tuh, guys. Ya, kita belum beli, bisa-bisa sapinya udah habis gitu kan, pada kabur semua. Kocak. Kita masuk dulu, santai. Jangan sampai konten ini gagal. Kita parkirkan dulu sapinya di sini, Pak, titip sapinya ya, Pak. Ya elah, tuh ada lagi dong yang kabur, teman-teman. 3 sapi. Ya udahlah, kita biarin aja ya. Kalau kita selamatin mulu, kita nggak jadi beli sapi gitu kan. Nah, ini dia sapinya. Kita parkir di sini, mantap. Kita turun dulu. Dan ini dia. Oh, ini ya udah ada juga sapi yang diangkut pakai L300. Di belakang sini L300-nya masih kosong. Langsung aja kita pilih-pilih dulu mana yang jaga. Oh, itu dia yang jaga. Kita samperin dulu. Permisi, Pak. Saya mau beli sapi. Oke. Silakan dipilih. Kita lihat ada hewan apa aja di sini. Buset, baru masuk kita sudah disambut dengan babi, guys. Nih ya, ada 1 babi, 2 babi, 3, 4, 5, 6. 6 babi. Semua hewan ada di sini. Kita lihat ya, ada hewan apa aja di GTA 5 nih. Kecil banget, ada apa ya? Oh, ini burung ya, burung merpati ya. Eh, burung gak sih? Ya kan burung kan. Ini burung, ini ada anjing. Ini ada babi. Abis ini ada bebek ya. Bebek atau entok, guys, di tempat kalian. Bebek kayak ini ya, bebek. Terus ini ada pitbull. Terus ini ada kucing ya.
kucing, ini ada simpanse, abis itu ada rusa, di sini ada burung gagak sepertinya, ini ada macan putih, abis itu ada serigala juga, ini ada sapi, sapi perah ya yang warna gini, sapi perah. Terus ini ada ikan pari, buset. Nah ini sapi daging buat kurban. Terus ada apa lagi guys? Coba kita ke belakang sana ya. Ada kelinci juga di sini. Ada tikus, tikus rakyat. Habis itu di sini ada lumba-lumba, ada anjing juga. Habis itu ada hiu. Bisa-bisanya jual hiu di daratan gitu kan. Nih yang kepalanya gini hiu apa guys? Ada yang tahu nggak? Coba kalian komen di bawah. Dan ini ada apa yang warna hitam? Lumba-lumba ya atau paus ya. Dan di sini ada yang paling besar, ikan apa ini? Sebutkan nama-nama ikan. Ikan kon. Ada ayam juga dong. Parah. Penyiksaan hewan enggak patut dicontoh. Hey babi. Kalau gitu sekarang kita pesan aja, kita pilih dulu sapinya guys. Menurut kalian yang mana? Ini agak ini ya, kurus ya. Mungkin kita bakal pilih bentar. Nah ini ya. Nah ini agak gemukan sepertinya guys. Yang warna coklat putih ini. Aku pesan yang coklat putih ini satu. Abis itu yang mana lagi ya? Mungkin kita bakal pesan yang warna ini ya. Yang warna putih hitam ini guys ya. Kita bakal pesan dua sapi untuk kurban. Bentar kita lihat dulu. Kita cek-cek dulu sapinya sehat nggak? Dicek dulu pentilnya. Oke kita pesan dulu teman-teman ya. Kita pesan sama bapak yang ini aja. Halo pak, kalau gitu saya pesan 2 sapi, tolong diantar sesuai map. Oke pak, saya catat. Oke, kita sudah pesan sapi 2 teman-teman, saatnya kita pergi dari sini. Ntar sapinya bakal diantar sama karyawan peternakan ini. Tapi sebentar nih, kalian mau lihat nggak? Kalian mau lihat pantat monyet nggak? Tuh. Sekarang kita langsung pergi aja dari sini. Gas. Nah kita pulang dulu ke rumah, ntar sapinya bakal diantar ya teman-teman ya. Kita isi bensin dulu kali ya. Dapat orderan ngantar sapi. Baiklah, akan kuantar. Masuk ke mobil dulu. Dan sekarang saatnya kita jadi pengantar sapi teman-teman. Kalian lihat ya, udah ada 2 ekor sapi di dalam mobil L300. Atau lebih tepatnya di atas mobil L300 plat AB ya. Wong Jogja mas. Kita langsung aja antar sesuai map. Lumayan jauh juga ya, langsung aja kita berangkat teman-teman. Sapinya bakal segera disembelih nantinya. Bagus juga ya mobilnya ya, L300-nya ya, tapi nggak dimodif gitu kan, masih standaran. Buset, saking beratnya sapinya kalian lihat ya. Mobilnya sampai jengat-jengat gitu guys. Langsung kita gaspol aja. Nggak apa-apa kok, cuman mental. Aduh, mobil kita teman-teman. Sapi aman ya, oke sapinya aman. Ya ya, mobil kita guys. Mobil kita bentar-bentar kita padamin dulu. Mobil kita hancur gitu kan. Ntar dimarahin bos. Oke kita padamin. Oke, apinya sudah padam teman-teman. Kita lihat dulu. Ya nggak apa-apa kok, lecet dikit doang. Yuk kita lanjut lagi perjalanan ini. Masih bisa dinaikin nggak? Oke masih bisa dinaikin. Kita lanjut jalan lagi. Oke aman ya, nggak apa-apa kok. Mobilnya cuma lecet dikit doang. Lecet pemakaian wajar tuh kalian lihat ya, nggak ngaruh kok. Dijual lagi nggak ngaruh guys. Dijual L300 lecet pemakaian wajar. Tuh ya nggak apa-apa kok, sampai keluar gitu kepalanya. Kita gas terus aja teman-teman. Coba kamera dalam ya. Oke ini dia kamera dalam. Lumayan sejuk. Anginnya masuk ke kabin karena nggak ada pintu. Bentar kita ke pinggir dulu ya, kita ke pinggir, kita benerin dulu mobilnya guys biar cepet sampai. Oke mantap, aku benerin dulu pakai menu mobilnya. Nice, sudah ya, kita lihat mobilnya udah kembali mulus lagi guys. Langsung aja ya, mungkin kita bakal modif dulu kali ya. Ada yang bisa dimodif nggak dari L300 ini? Oke kita gas lagi teman-teman, perjalanan kita masih jauh ke sini. Kita gas terus. Sorry pak. Nah kita tinggal belok kanan di depan sana. Oke ini dia belok kanan. Kita sudah memasukin kota Los Santos. Abis itu belok kiri. Kita mulai mendaki di sini. Tandanya kita hampir sampai di rumah Franklin. Karena rumah Franklin itu ada di atas gunung. Kita gas terus aja. Oke mantap. Mana dia?
Di map sih dikit lagi sampai ya. Belok kanan di sini. Mantap. Belokan terakhir di sini. Dan akhirnya kita sudah sampai, kalian lihat di map. Tinggal kita antar aja ini ya. Kita parkir di mana ya, bentar ya. Kita kamera luar lagi, kita parkirkan dulu. Oh, kalian lihat sudah ramai warga kota Los Santos di sini, teman-teman. Ini kita bisa lewat sini nggak sih? Nggak bisa, Pak, kocak. Udah dikasih pembatas gitu kan, masih bandel NPC-NPC GTA 5. Kita kesini dulu, teman-teman. Warga-warga udah nunggu gitu kan untuk melakukan kurban di rumah Franklin. Oke, kita parkir dulu di sini, mantap. Kita turunkan dulu sapinya, guys. Kita posisikan dulu L300 ini. Mundur, mundur, mundur. Mantap. Kita turun dulu. Nice. Kita serah terima dulu ya. Kita serah terima hewan kurban dulu. Dan di sini sudah ada karakter-karakter GTA 5. Ada Trevor, ada Michael, ada siapa ini? Eh, siapa kamu? Ada anaknya Michael. Siapa yang tahu nama anaknya Michael? Abis itu ada ini ya, Lamar ya. Dan terakhir ada Bigfoot, guys. Kita turunin dulu sapi ini. Ih, bacot. Ditabrak. Oh, parah, ditabrakin dong orang-orangnya. Oke, sekarang sapinya udah keluar, teman-teman. Udah kita turunin. Tadi nuruninnya gini ya. Sekarang kita langsung pergi dari sini aja, guys. Kita lanjut pengantaran sapi-sapi yang lain. Permisi, permisi, permisi. Ya, permisi, Bu. Permisi, Bu. Permisi, Pak. Sorry, sorry, sorry. Kita keluar dulu, teman-teman. Sepertinya tadi hewan kurbannya udah sampai ya. Udah sampai di depan rumah kita. Kita keluar dulu. Kita lihat hewan kurbannya seperti apa. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Dan selamat liburan sekolah bagi yang nggak merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika selama ini aku banyak salah-salah kata. Dan kadang toksik, walau dikit. Sekarang saatnya kita berkurban sebelum kita akhiri konten ini. Oke, bentar kita ganti senjata ke parang dulu. Nah, ini dia. Kita bakal sembeli hewan kurban ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita robohin dulu, guys. Oke, udah roboh sapinya. Cukup. Kami tiga karakter GTA 5 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di Lebaran tahun depan. Bye bye. Ada mobil nih. Wow, tempat apa ini? Wow, tempat apa ini? Banyak manusia di sini. Ada yang joget-joget juga. Aku
Aku harus menginfokan kepada kawanan sapi yang lain. Tolong. Kekerasan terhadap sapi. Tolong aku. Kita masuk ke sini, sapi. Waduh. Gambar apa ini? Moo.